Budak SPM ditanya warganet, mengapa kahwin awal? Ini jawapan yang diberikan memang padu. Ungkapan kalau dah jodoh, tak ke mana. Seringkali kita dengar apabila bercakap soal jodoh, walaupun mempunyai perbezaan dari segi umur dan sebagainya. Perkara tersebut sama sekali tidak menjadi penghalang asalkan pasangan ini mampu menempuhi halangan tersebut bersama. Seperti video yang trending di laman TikTok, dikongsikan seorang gadis dikenali sebagai Akma Nasri tampil menjawab soalan yang diajukan oleh netizen yang bertanyakan mengapa dia berkahwin pada usia yang muda. Susulan daripada itu, gadis ini tampil menceritakan kelebihan berkahwin pada usia muda. Kenapa kahwin awal sangat? Enjoy lah dulu. Buat kerja sekolah, ada orang teman. Buat apa semua dapat pahala. Nak keluar pergi mana pun, tak ada orang nak marah. Ada orang selalu merap dan bila takut ada orang teman. Hasil tinjauan pihak Oh Bulan di laman Instagram pasangan ini mendapati gadis ini baru berusia 17 tahun. Manakala, suaminya berusia 19 tahun dan mereka selamat disatukan pada 22 Mei yang lalu. Semasa perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan. Alhamdulillah, selamat jadi isteri kepada Muhammad Irwan Fahmi yang sah. Thank you sayang dah halalkan saya dan tunaikan janji. Harap awak boleh jadi suami yang terbaik untuk saya dan didik saya ke jalan yang benar. Saya sayang awak suami. Pengantin PKP. Menerusi video lain yang dikongsi, difahamkan gadis ini sedang hamil. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen turut teruja dengan kisah pengantin muda ini dan pada masa yang sama menitipkan doa supaya urusan mereka dipermudahkan. Jadi itu sekian sahaja perkongsian daripada UF Vlogs. Jika terdapat kesalahan, UF Vlogs ingin memohon maaf kerana UF Vlogs juga merupakan manusia biasa. Dan yang paling penting sekali, pastikan anda semua untuk tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng di bawah supaya dapat membantu channel UF Vlogs makin berkembang di masa akan datang. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sass.